di area apakah? Oh, enggak bisa, ini sudah. Nah, besok kok bisa udah nah hari Minggu kok bi. Diam, kok diam. Enggak aku tahu Ada baru-baru ki mulai live nah nomor pagi lagi menelpon. Siapa mami itu telepon? Nah, sibuk kamu kok deh. Ini kok bisnis begini, tidak boleh tidak sibuk HP. Ya kalau ada aja tujuan mah. Kalau tenden aja. Tidak ada hasilnya. Mati HP ku, nah HP iPhone ku pakai tadi live. Begitu memang kalau HP iPhone ku sayang. No tau mi penyakitnya HP ku ya rapat-rapat mi nama suku pakai. Ada HP-nya owner begini rapat-rapat mi. Banyak aja HP ku bagus dan sekali HP ku baru. Ternyata Sony-nya orang. Morning Agus Baijo. Siapa itu? Baijo. Morning Agus Baijo. Apa yang bilang? Joho. Jo? Baijo? Jo siapa? Dia bilang Morning Agus Baijo. Oh Jo. Apa Najo? Assalamualaikum Bu Aju. Waalaikumsalam. Nih saya mau menjelaskan. Mantan juga apa? Saya juga apa namanya? Agak kesal gitu loh. Kenapa ya pekerjaan orang-orang di pabrik saya itu kayak seolah-olah kayak nggak pernah benar gitu, bikin kesalahan terus. Tapi serum ini sudah ditunggu selama 1 bulan lebih bahan bakunya. Tahu-tahu dosnya datang, itu expired date-nya salah. Di sini kemarin di ini 2023. Kurang ajar sudah dibilang jam menelpon. Nah. Ini ditempel guys, aku memang ditempel jadi biar kalian nggak pikir tuh tahun 2003 itu expired date-nya, padahal itu baru dibikin, jadi kita tempel lah tahun 2025. Ini ada sekitar 30.000. Sayang kan kalau dosnya nggak dipakai atau dibuang. Daripada menunggu ki lagi sampai 1 minggu dos baru, lebih baik yang ini mau. Nah, yang mana kalian pilih? Yang mana kalian pilih, menunggu dos atau menunggu serum? Sedangkan ini serum satu bulan mi kosong. Expired date mi di situ lagi di tengah. Kalau expired date lama ki lagi sayang. Nah banyak sekali mau dikerja. Begitu sayangku cintaku ya. Jadi saya sudah jelaskan memang bagi yang mau saja. Ya kalau ini dijamin insya Allah original. Ya. Nih, kalau yang original itu sayang, mau kental mau tidak, dia itu tetap ada berindil-berindilnya. Nah, dia itu nggak halus teksturnya, ya. Dia nggak akan halus teksturnya, nggak akan ada yang bisa samakan, ya. Nih, ya sayangku cintaku, bagi yang mau ini sudah diproduksi tadi sekitar 50.000. Tadi baru jadi sekitar 10.000. Insya Allah akan dibagi sayang. Iya. Kau upload pasti ini tuh. Dengar aku kok. Bukan main. Bukan. Bisa dulu ini. Apa dia? Ready sudah banyak sayang. Ready banyak. Tapi belum dibagi. Saya tunggu jadi semua baru saya bagi. Ya. Oh, itu pun satu stokis kita kasih hanya 1.000. Kau sendiri yang edit? Bukan. Siapa? Oh ini ya nasinya. Wow. Masa Mira upload ke begitu? Separuh tapi iya. Kenal ya mbak ya? Oh iya kenal tapi. Oh iya. Ini artis nih yang makan. Ya, karyawannya kepo juga. Kupikir Tena ada iseng gak? Mantap memang Bang Der. Ada ketawa semua. Kita mau nasi dua bagaimana? Jangan mau kode. Itu aku makan itu sana aku makan batagor ya. Enggak mau saya makan ayam deh. Apa perlu mau dimauin? Mau kupang sih. Oh, Mbak. Ya udahlah kalau enggak mau. Apa kabar? Kabar baik. Tinggal bikin kisah aja akun penjelasan masalah expired date.
Jam Maki, sudah cukup saya jelaskan di sini sayang, ya. Sudah cukup saya jelaskan di sini, tidak perlu lagi saya bikin video. Harga normal 55.000 sayang. Nah, harga normal 55.000, yang mau langsung WA. Siapa mau kesemakin WA, Muli? Iya, WA aku. Mau kasih serum? Ah, enggak. Tidak. Enggak jadi. Enggak mau kasih serum? Mau, Kak. Jadi serum, jadi. Ih, banyak, Mi. Ya banyak, anak-anak. 10.000. Kasih gak ngapain? Serim. Semak kema. Siapa mau serum? Siapa mau serum? Serum ready, bakalan ready 50.000, guys. Bahan bakunya saya sudah banyak, memang saya pesan. Tapi enggak bisa langsung sekaligus di ini ya, karena kita produksi serum, sunscreen, DNA sama krim. Jadi enggak bisa langsung 50.000 dikerja. Bertahap, guys ya. Bertahap. Jadi 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, habis dibagi. Jadi biar itu fresh dia. Jadi biar kalian pakai itu fresh over of the open. Ya. Ya. Harga normal sayang. Kalau mahal jangan beli, 55.000 Ji. Ambil 3 50.000 sayang. Dia mau ini, Mbak. Sudah pesan enggak? Sudah. Mie ayam. Iya. Ayo nonton film nih, Ber. Nak kenal semua, Kak Beng? Masih bertanya-tanya, Mbak Mira. Baru dah. Mbak Mira Hayati. Enak. Dia baru tahu nak makan. Mama. Gimana cara ini mama? Aus kalau staples. Jam berapa sih sampainya di pengantin? Pulang nih baru datang, Ki. Aus kalau staples nih. Ini kali bilang pejuang pengantin ya. Bayangkan jauh ku pergi pengantin sampai ku di sidrap. Pengantin, Ki. Mau di apa sayang? Anak undangan itu adalah akan separuh seperempat nih. Lagu apa nih? Guys, mau pamit. Wah, di TikTok sih. Gak mau kasih lagu dulu. Tepung tuh. Happy birthday, Midi. Happy birthday tuh. Iya. Terus beli. Bagaimana aku mencari sel order 3 paket, sayang? Modal 210. Jadi reseller makin mulai main normal barang. Mulai dibanyak sunscreen. Tidak putus bahan bakunya. Banyak nih sudah kepesan. Banyak yang datang bertonton. Apa dibikin liburan di Sidrap? Tidak ada tempat liburan di Sidrap. Sampai kini pulang makin lagi karena ada undanganku dari The Passion. Ah, disuruh Kak ketemu Lesti. Ada Kak undanganku dari banyaknya, The Passion Textile. Dari direkturnya langsung undang saya, menelpon terus. Kapan Mbak Mira datang? Darinya yang ada Raffi Ahmad sampainya Lesti.
Lesti, Lesti tanggal 23 pi. Nah, tanggal 23 mau ke Thailand. Kenapa banyak sekali jadwal kayak ini? Padatnya. Oh, mau mak pergi lagi ke luar daerah, ke luar negeri guys. Karena ada semua itu sediakan buat aku. Yang kesini yang sini merekam kan. Hotspot itu apa gimana? Hotspot pula. Oh iya, apa sih? Rasa patuh. Rasa banget. Masih jauh perjalanan, jadi makan ki dulu. Berapa acara adik Ninda? Oh iya. Selama kayaknya deh. Menggugatku itu nunggu Jepang. Oh, pulang gitu. Berapa hari di sana kak? 3 hari lagi di Thailand. Salah-salah, nukai tepi Thailand 3 hari. Satu minggu lah. Kami pulang lagi. Kenapa makan kok ceker? Saya kena tak suka lagi ceker. Palsu ini pakai ceker. Saya pintar kecer uang. Alhamdulillah akhirnya produknya mulai stabil. Iya sayang, betul lah gak? Dari anak-anak pabrik ke gini. Tadi aku bilang bagaimana kasihan mau selesai kalau lambat sekali cara mau semua kerja cepat-cepat kok itu namun ini kasihan diambil orang ini. Ini kasihan barang ditunggu. Seandainya bukan barang ditunggu tak apa-apa layak-layak kerjamu kayak ini satu bulan ini kasihan ditunggu. Haji Abu Bakar toh? Haji Abu Bakar toh? Ada yang hajinya tau apa? Nah suami. Kalau mama hajah. Tau apa? Cukup. Udah selesai. Hajah Suryani. Nggak bisa kak memang makan kalau bukan paha ayam mah. Bekerja keras. Sendok. Bekerja keraslah sampai jadi Mira Hayati kedua. Nyaman lah. Mau jadi Mira Hayati kedua? Nah sama siapa tidak membanyu anjir. Baru malas mau minta apa? Disuruh saya sematkan WA, mau gak mau kebalas WA-nya orang. Guys, jadi kita disuruh bikin moto hidup. Jadi moto hidupku adalah bekerja keras lah sampai jadi Mira Hayati. Gak mau balas WA-nya orang, bagaimana mau sukses begitu? Haji Abu Bakar dan kalau Haji moto Surya. Itu, kalau moto itu, apa? Kalau moto itu hobi bagi cita-cita. Moto GP? Iya, kalau moto itu jadilah seperti jadilah. Kenapa itu kalau kulihat jadilah seperti makan, jangan kak iyo kak. Berarti sampai itu hawa makanan jadilah juga. Seperti jarum dan benang. Yang hanya menyambung kain. Begitulah kehidupan saling sambung menyambung menjadi satu. Moto itu. Ini moto hidup juga. Moto hidup itu kalau dari Papua, halo Papua sayang. Kita makan nasi di lewat apa namanya? Wisuda itu udah sampai kan, Mas? Tapi kenapa ada wisuda anak-anak sih mau bersama kuliah? Bukan wisuda. Perpisahan. Kayak Ramdan? Kayak Ramdan ya begitu. Mau kau datang enggak? Enggak deh. Ya masa enggak datang kakakku? Jangan mau kau datang deh. Kakakku mau kasih kampus, jangan mau kau. Iya, Pak. Nama ke reuni di sekolah lu? Iya. Mana reuni begitu nah teman-teman? Kan ada guru-guru lu? Mati kebanyakan mati. Sutari.
Ada yang sampai 30 natagi paano? Kau itu mau jadi datang ke sekolah mau ke reuni, mau ke kita mantanmu, mau ke reuni sama mantanmu. Reuni itu gitu. Teman-teman, kalian ini bukan reuni namanya. Semenang selalu di hati. Karena yang di hati ada di semenang. Mana bukan teman, tapi kan di situ bekas sekolahmu, gurumu ada di situ. Itu mimo ku datang kalau ada temanmu. Nak ku colok kena sambal kah? Macam-macam ku di situ. Reuni, reuni, reuni. Nanti wi reuni akbar di warung kos tau lah. Deh kalau reuni akbar pagi mau mobil BMW. Reuni, reuni, makan minjau reuni nu. Mobil Lambo ku. Lambo rojin. Deh, gagal tu kalau kena. Oh, mak, mak. Mana? Mana teman-temanku dulu? Dia selalu menghina saya. Gendu, jelek hitam. Tidak gendu, tidak suka. Alasan reuni, reuni, reuni. Lebih tidak usah. Tidak usah reuni, reuni. Sudah cukup masa sekolah. Di pajang ipo to baru jelena po to pagi baju sekolah. Nah, memang jelek tu mulian. Cantik. Terus pernah reuni-reuni. Tanya teman sekolahku, enggak pernah hadir reuni sekolahku karena memang tidak ada sekolahku sampai SMP. Memang tidak ada sekolah. Sampai SMP sih. Enggak pernah saya ketemu teman sekolahku. Malah ngapain? Nana. Tua-tua misalnya saya masuk ke lagu saya tuh yang muda. Tata. Setan. Ya. Jadi yang kita tanya alasannya kenapa Pak Bos tidak pernah reuni, saya larang. Mau kok sibuk-sibuk dulu reuni, 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 tidak ada reuni, reuni. Sama aja pergi. Ah. Acara yang paling anti saya datangi itu apa? Reuni sekolah. Memang tidak pernah kak guys. Reuni Akbar. Mana reuni Akbar, mana apa? Tidak pernah. Ya apalagi kalau reuni Akbar abang di banyak. Asli nama itu. Karena di situ mi reuni kadang biasa banyak orang pengucilan. Ada semua kakak kelas itu dikucil-kucilkan kalau tidak jadi apa-apa dipandang sebelah mata makin di situ jadi lebih dosa datang dosa semua kakak kelas tidak usah sama saya kemarin saja peresmian kantornya saja alumni cocok mi yang orang-orang berhasil akan dipuji jadi yang tidak berhasil kasar kan banyak orang minta bantu yang tidak berhasil jadi kan kita ini bukan tempat minta bantuan. Tidak, kalau apa nak kerja letting. Letting. Ini, begini. Kasih minta saya begini. Suruh kerja. Itu yang gunanya orang sekolah di tempat yang bagus. Seperti nanti Sophie. Sekolah di Jakarta. Tempat para-para artis. Jauh kamu dong yang mau kasih sekolah kamu di Jakarta. Dokter nak saja nanti di Australia. Kalau mau sekolah. Kalau mau. Oh, ini mau dididik memang ini sekolah. Jangan tapi lihat ke papa. Papa. Papa itu. Cepat dewasa dia itu. Mau ketemu mantan nak. Hmm. Hey, mau ke bank ketemu mantan tak sayang? Dah mantanku saya di sana. Tancak naro. Banyak biasa reuni CLB ke banyak berkedok reuni reuni reuni. Jadi pajai enggak usah. Mama nomi kekular sama kopdar-kopdar motor itu ayo berhenti, enggak usah kau masuk pergaulan begitu, enggak usah. Ini ya? Enggak mau. Ada cekir nih? Tidak mau. Ya kenapa Ki? Ini cekir. Kenapa owner tidak pernah alasan pergi kumpul-kumpul reo kopdar-kopdar segala macam?
tidak usah. Tidak usah ikut-ikut begitu. Aku dan Harley ini ada Harley. Gak usah. Udah lah. Kerja, cari duit, makan, tidur, udah. Mau jalan-jalan berdua saja. Udah nyaman kalau ada Harley aku nyampe. Oh. Baru ke CPI ya. Sama suamiku tidak mau mentong bergaul sudah. Oh, sorry. Ikut perkumpulan no. Saya hindari. Karena apa? Pergaulan perkumpulan itu kejam. Hidup menikmati hidup sendiri lebih baik itu. Udah enggak usah. Udah gini-gini aja udah. Nikmati aja hidup, bisa makan, udah bisa jualan, udah jualannya laku, udah bisa mensejahterakan banyak orang, udah enggak usah di ini ono enggak usah. Pergi arisan enggak usah, enggak ada. Mau ikut arisan tapi enggak usah datang, enggak usah. Ya saya kenapa itu sebabnya tidak pernah kayak begitu. Karena memang saya tidak bisa. Saya hindari. Sama. Saya sama suami sama. Itu suamiku selangkah mau udah keluar dari rumah. Belum mau kemana? Begitu. Bukan apanya saya dilindungi. Apa lindungi? Bahaya ki di luar saya. Haji mah ini. Mana haji kok? Tahu yang mana jelek, yang mana buruk, yang mana baik. Kalau sudah enak mi, tidak dulu, tidak diingat mi itu. Kenapa ada enak? Kalau kak, thank you, makasih kita prosesnya uling. Kata minat juga cari listriknya di sana. Ada mobil listrik. Uling lagi. Yang pakai. Ada tiang dicat tidak kak? Yang itu satu. Berapa itu? Cari cuan banyak aja. Kalau cuan banyak orang datangi kita, bukan kita sibuk datangi orang. Tidak Jumat berkah kak dulu karena di jalan nah guys. Nanti pin. Betul sekali ya Jonar. Iya, saya lebih begitu sayang. Bukan saya takut, bukan saya apa, saya menghindari. Bahaya memang Pak Jonar kalau keluar ke mana di situ selangkah keluar dari kamar saja mau mana begitu ya. Dibawa aja apa yang bikin dibawa cerita kalau cerita lebih di atas kok di sini kok berdua di kamar ya apa solusinya kalau flag membandel padahal udah jalan 4 paket cuman pertamanya saja bagus sunscreen flag itu yang utama penggunaannya adalah sunscreen harus dijaga. Ya, mau di dalam rumah, mau di luar rumah, harus wajib dipakai siang hari sampai sore hari. Karena apa penyebab flek hitam itu bukan hanya ini aja loh, matahari aja. Enggak mau, mau diapain? Beli ke mak? Pergi pasar. Iya, beli ke mak. Oh, pakai pergi pasar. Ngapain pakai mobil beli kayak gitu baru ke pasar? Iya bagus-bagus kalau ke pasar. Kalau satu tahun sekali ke pasar. Jadi satu tahun sekali ngepakai tuh mobil. Iya banyak pengaruhnya. Iya. Baru orang itu kalau di luar mi cerita banyak duduk pengaruhi. Mau begini. Jadi saya suamiku saya sabatasi. Kecuali sama saya. Karena Pak Bos itu gampang sekali dirayu sama orang. Pak Bos, bisnis ini ki anu begini, ki anu begini. Pastikan ki sayang, beli ki di reseller resmi. Pastikan ki dapat barang yang original. Ya. Pastikan ki dapat barang yang original. Banyak menggosip. Iya, lebih banyak menggosip, lebih tinggal kok di kamar.
mau kisi gulung-gulung, mau apa terserah. Alhamdulillah sudah ada perubahan di wajahku. Iya, kalau mau ki cepat perubahan, pakai ki dulu serum pengelupasan. Ya. Ya mau kok kasih lagu di situ dulu. Tidak. Di TikTok ki. Wajahku berflek pakai basic serum sama sunscreen itu aja tiga. Serum itu untuk apa? Serum itu berfungsi apa? Untuk mengangkat sel kulit mati. Di bagian flek-flek itu terangkat semua, terkelupas semua. Ya. Nah, kemudian sunscreen untuk perlindungan dari panas matahari. Ya, biar wajahnya tidak kusam, fleknya tidak naik. Nah, pakai basic apa gunanya? Untuk membersihkan kulit dari flek hitam dan noda-noda bekas jerawat. Ya. Apalagi kita cari Pak Aji. Semuanya ada. Tidak bisa dibilang begitu laki-laki sayang. Mana sesempurna apa ki? Kalau setan yang menggoda, susah. Kalau jerawat serum, total pakai ini jerawat ini, langsung kering. Ku total 3 kali sehari kalian total ini serum jerawat tak mati, saya garansi kembali uang. Jam 9 nih. Ayo mi. Jam 10 mi. Masih ditangkap ki. Sore ini kau sampai Belum pergi lagi makeup no? Belum pergi lagi bergaya tak? Ayo mi. Krimnya memang mantul. Iya, serum sudah ready. Iya, insya Allah kita sudah produksi banyak hari ini sayang. Nah, tunggu lagi dibagikan. Sementara proses pembagian. Ya, saya suruh kirim, saya suruh selesaikan dulu banyak 10 ribuan, baru dibagi. Ya, baru dibagi. Biar itu tidak mondar mandir. Kalian nanti dikirimkan. Nah. Nah, ini serum sayang. Untuk mengangkat ini bukan krim yang bikin mengelupas tapi serum. Jadi kalau wajah kalian terasa kusam, wajah kalian terasa hitam, flek membandel, kalian boleh pakai serum tok. Ya? Serum saja kalian pakai. Kalau kalian mau pengelupasan, serum saja kalian pakai, jangan ditambah-tambahin dulu yang lain. Biar apa? Konsentrasinya 100%. Karena kalau kalian misalnya pakai serum, terus pakai lagi ini, pakai lagi serum, pakai lagi sunscreen, itu konsentrasinya 50% saja. Jadi kalau kalian mau pure 100% pengelupasan, kalian pakai dulu kayak serum satu malam sudah. 3 hari itu baru ada pengelupasannya, pengaruhnya 3 hari ke depan. Ya. Bukan dibilang dipakai langsung terkupas 3 hari kemudian. Ya. Sudah ada serum IE, sudah ada mi sayang. Ya, cuman yang begini. Jadi kalau ada tempelannya yang 2025 tidak apa-apa, itu original. Ada sekitar 3000 dos, 30.000 dos. Daripada dibuang itu dosnya kan sayang. Ya, yang mau saja, yang enggak mau enggak usah. Tempel supaya enggak. Nah, ini biar tidak palsu ini. Ini kalau dibuka 2023 salah cetak dia. Assalamualaikum Haji, mantap memang. Bayar mi sayangnya. Bayar. Jangan kasih naik. Muli. Pergi mau kena bayar dulu, muli cepat ini uang di sini. Bergerak saya kok kesit Muliana. Ayo. Ya berdiri aku bayar ki dulu he. Gimana aku dapat promo? Sabar ya sayang, nanti kita lihat pembagiannya dulu ya. Diusahakan dikasih semua. Mau bawa gitu sandal aku yang tadi? Itu yang aku suruh aku bawa. Astaga. Mbak ini benar akun Mirahayati ya, benar lah muka aku ini bukan Mirahayati ya. Terus ini muka siapa dong kalau bukan Mirahayati? Mau serum ya? Tunggu ya. Assalamualaikum Haji Honor. Waalaikumsalam. Tidak apa-apa kalau pakai krim baru di dapat kompor panas saat buat adonan puha. Itu bunda sayang yang bisa menyebabkan yang namanya muka kusam dan tumbuh flek. Lebih baik gak usah pakai krimnya. Ya, lebih baik pakai sunscreennya bunda cantik. Pakai DNA baru pakai sunscreen. Ma. Baru ibu mengadon. Kalau jangan pakai krim sementara mengadon. Jangan, itu krim malam. Keras. Dia khusus dipakai malam. Jangan dipakai panas-panas. Jangan dipakai karena dia ini dosisnya tinggi. Karena biasa itu begitu. Ya, asyik pakai krim main masak ini apa bukan jadi putih malah hitam memang iya. Karena dia itu dosisnya tinggi.
khusus memutihkan wajah. Kenapa bisa kalau jadi kusam tumbuh fleknya? Karena itu ya, anu tidak bisa dipakai panas, kalian kasih panas-panas. Pakai kibunda, makanya saya bilang buat betapa pentingnya itu kalian menggunakan sunscreen. Sunscreen bunda cantik harganya cuma 55.000, kalian bisa pakai sebulan lebih. Itu lagi ya, menurut kata dokter kita replace sunscreen harus per 3 jam sekali. Karena apa? Panasnya yang menyengat. Jadi usahakan kalau pakai krim bisa dipakai siang, asal dipakai di dalam kamar doang, adem-adem, jangan di cuaca yang panas. Nanti muka kalian tuh bukan malah putih, malah hitam. Karena gini, nggak ada krim itu yang bikin hitam kulit. Adanya pemutih kulit. Karena yang kita pakai bahan pemutih bukan penghitam kulit, sayang. Ya, cuman karena kesalahan kalian, aplikasinya yang salah. Gatal kasih lagi. Ayo Mi, sudah Mi guys, nanti kita lanjut lagi sayang nak. Owner tidak ada bulir-bulirnya, origi itu serum tak tidak. Pasti ada bulir-bulirnya. Bes banyak sedikit pasti ada bulir-bulirnya. Kalau halus sekali itu bukan. Ya, pasti ada bulir-bulirnya. Sayangnya, mau encer, mau kental, yang penting ada bulir-bulirnya itu hasil. Karena gini, serum itu kalau baru diproduksi dia akan encer. Ya, nah. Karena itu gini loh, dia kan memang mengandung bahan pengental dia serum itu. Bagusnya krim tak aji, baru satu paket tuh dok, bagus nih muka aku. Sekarang saya pakai malam krimnya, siangnya saya pakai sunscreen dan face mita udah glowang. Ha betul itu saya. Ya, serum sama krim kita pakai di malam hari. Ayo misalnya terlalu anu ki. Sudah mi guys nah.